warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibin al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah Sayyidi ahli s-sidqi wal-wafa wa ala sa'iri abaih wa ikhwanih wa man tabi'ahum bihasanin ila yawmil liqa wa alina ma'ahum wa fihim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah telah memuji orang-orang yang berzikir. Allah mengagungkan dan Allah mencintai, bahkan menjanjikan dengan janji bagus yang diterangkan secara jelas. وَذَكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكِرَاتْ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Berbahagialah bagi orang-orang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki keistiqomahan untuk berzikir, yang ahli berzikir, yang sering-sering berzikir. Allah Ta'ala berikan janji, a'addallahu lahum maghfirah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Terus, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini dengan sifat 'azima, pahala yang besar. Kalau seandainya enggak disebutkan yang besar, pahala dari Allah masih besar. Tapi ini menunjukkan kelebihan daripada zikir, sehingga Allah Ta'ala mensifati dengan sifat pahala yang besar. Dari ini ayat, Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau juga pernah berkata, besok di hari kiamat tiba dan manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ Allah Ta'ala akan membukakan safir. Artinya safir di sini adalah penutup antara manusia dengan janji Allah Ta'ala berupa pahala. Sampai saat ini safir itu masih ada, sehingga walaupun banyaknya amal taat kita, kita tidak akan melihat pahala seperti apa banyaknya dan besarnya. Karena di dunia tidak pantas dan tidak mungkin layak kalau pahala itu diberikan di dunia. Disimpan oleh Allah Ta'ala di akhirat, sampai di padang mahsyar baru dibuka oleh Allah. Mereka di antara sekian jenis ibadah yang sangat membuat mereka sesali adalah zikir. Ketika melihat pahala zikir dan ganjaran yang begitu besar dengan amalan yang ringan, yang mudah dikerjakan setiap saat dimanapun tempat. Betul. Kalau sholat ada syaratnya, kalau puasa ada syaratnya, haji juga ada syaratnya. Tapi kalau zikir tidak pada syarat. Jadi di antara amalan yang gede dan pahalanya besar itu adalah amalan perbuatan berupa zikir, mudah untuk dikerjakan, tidak perlu pakai wudu, tidak harus menghadap ke arah kiblat. Dimanapun tempatnya, kapanpun masanya, orang itu bisa berzikir. Sehingga beruntung bagi orang-orang yang berzikir. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang berzikir. Amin. Apalagi yang kita baca adalah zikir yang dikarang oleh salah satu wali min awliyadillah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau pernah menerangkan di antara faedah dan fadilah membaca Al-Habibul Haddad. Yang pertama, beliau janji, beliau Habib Abdullah sudah berjanji akan menanggung husnul khotimah ketika meninggal dunia bagi yang melazimkan Al-Habibul Haddad. Alhamdulillah. Wa ana adman bi husnul khatimah inda wafati mulazimi Rabi bin Haddad.
aku jamin, aku siap menjamin dan menanggung. Nanti bagi orang-orang yang selalu beristiqomah melazimkan zikir Rabiul Haddad, wafatnya insya Allah akan dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Sebab inti dan bahkan tanda dari tanda husnul khotimah, lisannya mudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah itu ada pada kitab Radibul Hajjaj. Sehingga insya Allah kita datang di sini membawa niat dan keinginan dan tujuan, baik niat duniawi maupun niat ukhrawi. Yang paling tinggi dari niat kita adalah mudah-mudahan wafat nanti dalam kondisi husnul khotimah. Yang kedua di antara faedah dan fadilah orang melazimkan Radibul Haddad, dikutip oleh santri beliau namanya Habib Zain bin dikutip dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, bukan santri beliau, Habib Zain yang masih hidup di kota Madinah. Nah, ya, beliau pernah mengatakan bahwa barang siapa yang melazimkan Radibul Haddad untuk dibaca, maka akan dikasih beberapa kelebihan. Di antara satu, orang tersebut akan diguyur keberkahan, keberkahan urusan dunia, keberkahan urusan akhirat, keberkahan untuk dirinya, keberkahan untuk keluarganya, keberkahan untuk usahanya, keberkahan untuk pekerjaannya, dan keberkahan untuk semua yang telah membaca. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita keberkahan daripada pembacaan Radibul Haddad. Nah, terus di antara lagi kata beliau Habib Zain bin Smith, bagi orang yang melazimkan Radibul Haddad akan tampak dari mukanya cahaya-cahaya yang berseri-seri. Tidak usah berkaca nanti, berapa enggak, tidak usah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, di antara tanda yang membedakan antara orang mukmin dengan selain orang mukmin, dari mukanya kelihatan bekas daripada sujud. Walaupun seandainya mukanya enggak begitu kuning kulitnya, tapi akan kelihatan cahaya membekas pada wajahnya. Dan ini bukan hanya khusus bagi apa masalah zikir, bahkan setiap amal taat dan perbuatan itu akan membekas pada diri yang telah mengerjakan. Bagi orang yang ahli sujud akan timbul bekas pada mukanya. Bagi orang yang ahli baca Quran akan timbul bekas di mukanya. Bagi orang yang ahli berpikir juga akan timbul bekas di mukanya. Mukanya akan dikasih oleh Allah Ta'ala muka yang ceria, selalu bahagia, girang-girang. Mudah-mudahan bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Rabbal. Ada seseorang datang kepada Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, sebutannya Ainul Karim. Itu orang selalu mukanya berseri-seri dan senang, nggak pernah tampak dari mukanya itu susah. Kadang-kadang kita mau ada orang tuh masya Allah mukanya itu gembira, walaupun tameng-tameng mukanya gembira. Kadang-kadang ada orang itu cukup dunianya juga banyak fasilitas cukup, tapi wajahnya itu kelihatan apa, kelihatan kurang, nggak cerah. Akhirnya orang ini tanya kepada belinya, Habib, kami melihat antum itu hidup selalu bahagia, nggak pernah kelihatan susah. Padahal para awliya solehin itu susah, maksud susahnya urusan akhirat, bukan susah urusan dunia. Makanya kalau susah urusan dunia, kata Sayyidina Utsman bin Affan, itu membuat hati gelap.
Tapi kalau susah urusan akhirat, itu justru membuat hati jerah. Urusan dunia, kapan beli mobil, itu sudah dipikir, tambah petang hati. Kapan sambil rumah dulu, dan segala sesuatu yang berkaitan tentang dunia. Tapi kalau susahnya itu berupa akhirat, contohnya, ya, kira-kira kapan ya saya bisa sholat tahajud sejak sampai saat ini kok cuma 5 menit, kapan bisa nambah, itu urusan akhirat. Kapan ya saya bisa istiqomah sholat ini, nanti ketika aku meninggal dunia kira-kira dengan siapa di alam barzakh, nah, itu kira-kira nanti aku di padang mahsyar kumpul dengan siapa, bisa mengambil buku catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri, timbangan amalku berat atau ringan, saat aku melintas suatu mustaqim jatuh atau tidak jatuh. Nah, ini kalau dipikir terus timbul rasa takut, sehingga takutnya itu akan mendekati Allah, bukan lari dari Allah. Itu perbedaan. Kalau orang takut kepada Allah, dia akan mendekati. Tapi kalau takut selain Allah, dia akan menjauhi. Itu orang tersebut berkata, ya Habib, saya selama ini melihat muka Anda itu seolah apa resepnya. Resepnya apa? Beliau jawab dua. Perbanyak sholat dan perbanyak baca Quran. Perbanyak apa? Sholat dan perbanyak baca Quran. Kalau aku ingin mendengarkan apa yang menjadi saran-saran Allah, ya, aku rindu dengan Allah, aku lampiaskan dengan membaca Al-Quran. Kalau aku ingin seandainya melampiaskan apa yang menjadi hajatku, keinginanku, maka aku lampiaskan kerinduan itu melalui sholat. Jadi kalau sholat, kita yang mengadu kepada Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita mendengarkan apa nasihat-nasihat Allah. Sehingga dua keadaan itu yang diistiqomahkan oleh beliau Habib Alwi, sehingga hidupnya selalu apa? Dibikin ceria oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di antara manfaat membaca Ratibul Haddad, kata beliau Habib Abdul Al-Haddad, bahwa Ratibi hada hisnun hasinun, bahwa ratibku ini adalah benteng yang paling kokoh untuk membentengi diri seseorang dari segala bentuk gangguan, mulai dari setan, iblis, syahwat, nafsu, jin, apalagi dedemit, apalagi gundul, apalagi gendruwo, macam-macam, apalagi setan, apalagi semuanya itu dengan ratibul haddad akan terdendeng. Apa penting kalau bisa tiap malam dengan baca di rumah, entah ba'dal maghrib, antara isya atau ba'dal isya dibaca. Kalau dibacanya agak cepat, mungkin seperempat jam selesai. Apalagi kalau diterbitkan di setiap rumah itu dibaca suami, istri dan anak-anaknya, ya, setengah jam atau 14 jam diistiqomahkan tiap malam lebih afdol. Kalau enggak minimal seminggu sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpikir dan untuk mengamalkan apa yang berada di dalam pikiran. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan semoga harapan kita serta tujuan kita saat ini, mudah-mudahan dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah, dan insya Allah pulang kita membawa oleh-oleh dan hajat-hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.